anakku anak SMP Negeri 7 bertemu dengan Bapak Refki Triano mewakili Divisi Pengelolaan Sampah. Bicara tentang sampah memang menjadi topik mutlak yang telah menjadi masalah di negara ini. Kisah Ruth Sonner ketika merekam pengalamannya di Bali yang dipenuhi sampah plastik pun menjadi bukti bahwa sampah masih menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam Indonesia. Sangat menakutkan dan menyedihkan juga ya anak-anak. Data dari Rivers Ocean Lakes and Ecology Foundation menyatakan bahwa Indonesia sedikitnya memproduksi 130 ribu ton sampah plastik dan padat setiap harinya. Selamat untuk semuanya. Untuk pengurangan sampah plastik atau pengurangan plastik, menurut saya itu perlu disegerakan karena plastik akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Diusahakan untuk plastik diminimalis, kalau bisa zero, kalau bisa tidak ada penggunaan plastik, entah itu di lingkungan sekolah, entah itu di rumah, ataupun mungkin di masyarakat pada umumnya. Penggunaan plastik dibatasi, saya sangat setuju dengan alasan 1. Plastik mencemari air dan tanah di lingkungan sekitar. 2. Berbahaya bagi kesehatan manusia. 3. Merusak keseimbangan ekosistem laut. 4. Plastik butuh ratusan tahun untuk diurai. Jawabannya, saya sangat setuju penggunaan plastik harus dibatasi karena selain dapat menambah polusi lingkungan, sampah plastik juga dapat merusak keseimbangan ekosistem bumi. Hal ini dikarenakan sampah plastik tidak mudah terurai. Karena bumi kita sudah tua dan banyak polusi, merusak keseimbangan ekonomi bumi. 3. Plastik membutuhkan beberapa tahun untuk terurai. 4. Jika kita tidak mengurangi pemakaian plastik, itu sama saja dengan kita merusak bumi secara perlahan. 7. Alasannya karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Makanya sebelum terlambat, selagi masih bisa dilakukan pencegahan, kita harus mengurangi pemakaian plastik secara berkala. Semua itu demi kebaikan kita sendiri untuk masa depan bumi yang lebih baik. Nah, yang paling mengejutkan faktanya Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah plastik terbanyak setelah Cina. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Jakarta menyumbang 2,5 juta ton sampah setiap tahunnya. 370 ribu tonnya merupakan sampah plastik. Mengurangi sampah plastik dengan cara membiasakan membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, dan kantong belanja pribadi. Mengganti kantong plastik dengan tote bag belanja, membawa botol minuman dari rumah agar tak lagi memakai botol kemasan, dan mengganti alat makan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Mencari alternatif untuk mencegah plastik seperti tote bag dan styrofoam. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kantong plastik adalah menggunakan kantong yang dapat didaur ulang kembali, anak-anak. Nah, dengan demikian, setidaknya kita ikut serta meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Yuk kita perangi sampah plastik demi Indonesia yang lebih baik. Ikuti program 1 hari tanpa sampah plastik dan styrofoam di SMP Negeri 7. Kami dari Divisi Pengolahan Sampah SMP Negeri 7 mengimbau untuk memanfaatkan sampah dengan baik. SMP 7 maju terus. SMP 7